Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita bangun pagi, mensyukuri nikmat sehat untuk menyongsong hari. Mari kita kumpulkan semangat belajar untuk membangun mimpi bersama saya, Ustazah Muhayyana dari SD Islam Tempo Kesan, Lumajang. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5 dengan materi Asmaul Husna Al-Mumit Al-Hayyu Al-Qayyum dan Al-Ahad. Baiklah anak-anakku, sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzukni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, makna Asmaul Husna Al-Mumit. Yang kedua, makna Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang ketiga, makna Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang keempat, makna Asmaul Husna Al-Ahad. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kita ketahui bersama, jumlah Asmaul Husna ada 99. Yang kita pelajari adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang, kita coba uraikan satu persatu. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Hayyu artinya yang maha menghidupkan. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Al-Ahad artinya yang maha esa atau tunggal. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Semua makhluk Allah yang bernyawa pasti mati. Manusia, tumbuhan, binatang, semua akan mati. Hanya Allah lah satu-satunya yang kekal. Allah maha menciptakan, menghidupkan, dan mematikan makhluk ciptaannya. Selanjutnya, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, yang maha pemberi hidup, yaitu nyawa dan rezeki. Hidup dan mati ada dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Maksudnya, tidak bergantung kepada siapapun, tidak butuh makhluk,
Allah menciptakan bumi dan isinya tanpa bantuan makhluknya. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun dan apapun. Karena Allah yang maha berdiri atas dirinya sendiri. Sifat Al-Qayyum mendidik kita untuk hidup mandiri, melakukan sesuatu tanpa minta bantuan orang lain. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Sekarang, coba sebutkan salah satu contoh sifat mandiri. Iya, betul. Merapikan tempat tidur sendiri, sholat tanpa disuruh, dan lain-lain. Berikutnya, Asma'ul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Yang Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi, Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kita dilarang menyembah dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Contohnya, menyembah dan meminta pertolongan kepada patung, makam, pohon besar, dan lain-lain. Nah, bagaimana Ananda Solih-Solihah? Penjelasan Ustazah mudah dipahami, bukan? Ingat selalu pesan Ustazah. Tetap semangat belajar, tetap melakukan sholat 5 waktu. Saya, Ustazah Mohayana dari SD Islam Tampok Kesan Lumajang, mengucapkan selamat belajar di rumah, belajar bersama keluarga. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.